Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengeluaran getah asli Malaysia naik 6.8% kepada lebih 25,000 tan metrik pada Mei berbanding 23,460 tan metrik pada April. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 86.3% pengeluaran disumbang oleh sektor pekebun kecil, manakala sektor estate sebanyak 13.7%. Bagi perbandingan tahun ke tahun, pengeluaran getah asli meningkat 20% berbanding 20,857 tan metrik pada Mei 2022. Manakala ekspor getah asli turun 1.8% kepada 37,062 tan metrik pada Mei 2023 berbanding bulan sebelumnya. China kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli dengan menyumbang 41.9% daripada jumlah keseluruhan ekspor pada Mei, diikuti Jerman, Pakistan, Turki dan Portugal. Pasaran Wall Street ditutup kukuh awal pagi ini. Ia susulan tindakan pelabur yang menunggu laporan inflasi pada Rabu selepas hasil perbendaharaan 10 tahun merosot kepada 4.006%. Dalam pada itu, majoriti bursa utama Asia diniaga tinggi pada sesi awal dagangan pagi ini. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi tadi, indeks HBMKLCI naik 2.32 mata kepada 1385.38. Sementara itu, ringgit dibuka sedikit tinggi pada 4.6605 berbanding dolar Amerika daripada 4.6685 yang dicatatkan petang semalam. Baiklah, dengan itu sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat. Assalamualaikum.